Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Selamat malam Kakak Beradik Podcast, kembali lagi bersama kami di Kakak Beradik Podcast. Jadi malam ini kita live di salah satu tempat ya. Tapi yang pasti sebelum melakukan proses syuting ini, kami sudah melakukan swab untuk memastikan kondisi dan juga kesehatan kami semua dan juga semua teman-teman serta kru yang bertugas pada malam hari ini. Dan demi kelancaran juga, mungkin demi untuk acara malam hari ini, kami mencoba untuk membuka masker untuk terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk acara malam hari ini ya. Oke, di Kakak Beradik Podcast yang pasti masih sama seperti minggu lalu ya. Ini masih ada Roy Kiyoshi, dan kebetulan hari ini kita spesial ada Ayana. Ya. JKT48 ya. Ayana JKT48. Mantan JKT X JKT48. Iya. Ya, aku yang gantiin ya. Iya. Oh, kamu ya yang gantiin ya. Oke. Masih ada Aswar ya? Aswar masih. Anwar. Anwar ya. Dan di awal tadi beberapa tim kita sudah melakukan ritual di pembukaan mata batin. Jadi kita semua yang bertugas di sini beberapa memang sudah dibuka mata batinnya agar lebih peka gitu. Emang iya. Okay, Anwar kan juga pernah. Enggak. Mau dibuka lagi? Enggak, udah. Oh, oke. Okay. Pernah. Pernah. Ya, oke. Okay. Sekarang kita pakai ya. Sama-sama. Ya. Kita pakai headphone-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke. Okay. Baik, untuk Kakak Beradik Podcast, kebetulan sekarang ini kita sedang berada di makam tua keluarga Belanda. Ya, ya? Benar banget. Nah, ya, kalau berbicara tentang makam tua keluarga Belanda, ini kalau berbicara tentang horor, biasanya apa ya? Semua yang tentang Belanda tuh kayaknya punya cerita sendiri gitu nggak sih? Ya, benar banget. Dan ya, mostly gedung-gedung di Indonesia ini masih banyak. Aduh, Pak. Emang aduh, lu jatuh sendiri, War. Miring-miring. Ini lagi semua ya Allah. Ini belum apa-apa udah kaget aja. Selamat gue. Oke. Oke. Nah, seperti yang kita tahu, beberapa bangunan atau gedung di Indonesia ini sebagian besar masih bernuansa Belanda ya, atau eks bangunan Belanda. Ya. Seperti lokasi pada malam hari ini, kita tuh dari makam tua keluarga Belanda. Itu makam tua keluarga Belanda, mungkin aku sedikit ceritain ya Ayah ya. Iya. Oke. Kita berada di makam peninggalan zaman Belanda yang sudah sangat tua, yang didirikan oleh Pieter Reiner van Mottman gitu. Jadi di makam ini tuh bersemayam hampir seluruh keluarga van Mottman yang secara turun-menurun menjadi tuan tanah di daerah kalau di bahasa Bogor, bahasa lama Bogornya tuh Buitenzorg ya, KW Provers. Dan di lokasi ini ada total 37 makam dan terdapat 33 pilar. Jadi intinya tuh kita sekarang tuh dikelilingi oleh makam di lokasi malam hari ini.
Gitu. Nah, ngomongin soal makam, aku mau nanya ke Ayana nih. Apa? Ayana sebelumnya pernah ada pengalaman mistis nggak sih di makam atau mungkin di kuburan mungkin? Sebenarnya mistisnya bukan yang serem sih, cuma waktu aku kan om aku udah meninggal. Iya. Adanya papa aku. Waktu itu kita udah sering banget ziarah ke situ kan, udah sering ke makamnya. Tiba-tiba pas Lebaran kan biasanya kan pada kesana kan. Kebetulan hari itu aku cuman bertiga sama kakak aku, papa sama aku. Pas kesana udah muter-muter makam om aku nggak ada. Mana? Gak tahu, gak ada. Pokoknya hari itu kita nggak nemu makam om aku. Padahal kita udah setiap Lebaran kita pasti ke situ. Berziarah ke situ ya. Terus tiba-tiba makam nggak ada. Pada Lebaran itu nggak ada. Pada ini, pada puyeng habis makan opor. Mungkin kali ya. Iya, jadi nggak tahu tempatnya di mana. Jadi makamnya nggak ketemu. Nggak ketemu. Padahal kita selalu ke situ. Jadi udah pasti gitu, tempatnya udah pasti di situ. Oh, sebenarnya bukan nggak serem juga, jadi unik gitu ya pengalamannya. Iya. Tapi serem juga sih di makam gitu nggak ketemu. Siang hari tuh ya? Siang. Iya, jalan siang masa malam. Eh ada juga war. Emang ada jalan malam? Ada. Ada. Jadi ziarah pas Lebaran. Tapi kamu pernah ngerasain gangguan nggak sih, gangguan pada saat kamu di makam? Kalau di makam nggak pernah. Jangan belum ya, nggak pernah. Belum, nggak pernah ya? Nggak pernah. Kalau di makam nggak kayaknya harus deh sekali biar ada pengalaman bisa dicari. Jangan. Tapi kalau Roy sendiri, Roy. Dari awal Roy datang ke lokasi ini, apa yang Roy lihat dan Roy rasain? Aduh gila, ini jujur banget pertama kali ngerasain banget digodain di pemakaman ya ini gitu loh. Jadi ketika aku datang di sana, aku udah mulai ngerasa nggak enak di belakang kita. Astagfirullahaladzim. Udah gini, gitu ya. Suara. Serius loh. Serius ya? Dengar nggak? Deg-degan. Aku deg-degan sumpah nggak tahu ya. Aku juga deg-degan. Astagfirullahaladzim. Lempar duit deh, lempar duit. Sini dulu. Ya ini nya. Orang jalan. Aku jangan di pinggir deh sumpah deh. Kok? Ada yang lempar lagi. Kamu dengar ada yang ngerasa nggak biar? Ada terus. Ada di sini nih, ada yang jalan. Ini goyang barusan. Ada yang lempar. Lempar lagi. Ses. Iya. Semakin kita takut, semakin kita diganggu. Iya, sebenarnya takut semakin kita diganggu. Anwar jangan takut. Oh, sini war. Jadi, yang aku rasain ya itu sebenarnya ada gangguan-gangguan. Anwar. Lu enak nunjuk-nunjuk gue ya. Luar biasa. Gitu. Jadi aku aja tadi sampai mau muntah-muntah ya di situ karena kita enggak enak di belakang itu sesuatu ya. Dan tadi kita sempat ngelihat di kamera di monitor itu ada sesuatu putih-putih yang di atasnya goyang-goyang terbang gitu. Ya, itu sih menurut aku nih ekstrim banget sih buat aku hari ini. Sebelumnya aku ke ini padahal kita belum nyampe 10 menit dulu kita mulainya ya. Ini belum nyampe 10 menit loh. Iya. Ada ini enggak sih? Apa namanya? Apa? Biasanya kan kalau kita kan apa ya, duduk begini kan silaturahmi kan di ini ya, di rumah kosong. Iya, yeah, iya. Yeah. Misalnya tempat apa gitu. Nah. Jadi kita datengin tempatnya, rumahnya, kuburan. Benar. Selama Anwar ikut KBP kan Anwar baru kali ini ya kuburan. Ke lokasi makam ya. Nah, Anwar ada pengalaman mistis enggak sih di makam? Mungkin boleh di-share. Di makam. Sorry, tapi ini udah bau ada sih? Bau. Bau. Bau apa? Bau. Bau dupa ya? Asap gitu. Bau dupa, nah, menyan. Bukan dupa. Menyan ya? Iya. Ini mic-nya mendem ya? Oh. Kenapa ya? Harusnya direnyahin aja kayak tadi ya. Kamu, Anwar nafas gak? Enggak, nafasnya jauh gue. Enggak nafas, gue gak mau hidup dong. Aku. Oke. Okay. Kamu kagetin nih. Terus. Nah tadi kan sampai di Anwar. Anwar ada pengalaman gak sih? Kalau Anwar pribadi belum pernah. Tapi lebih ke denger temen sih. Jadi di pemakaman. Teman aku ada yang meninggal gitu ya. Nah, terus temannya tuh ngelawat gitu. Terus pas lagi mau dimakamin, pas mau dikubur gitu ya, kan ada doa tuh. Dia itu ngelihat yang dikubur itu, apa ya bahasanya kalau gitu? Jenazah. Lihat jenazahnya di belakang lagi berdiri, nyaksiin dia dikubur. Dan teman aku bilang kayak ini perasaan gua aja kali ya. Dia nolak temennya. Lihat deh itu, itu ada si Ferry. Aku sebut maaf ya. Terus kali ya maaf. Iya ada si almarhum gitu. Terus temennya juga ngeliat. Iya aku ngeliat. Iya. Nah kalau itu apa ya? Maksudnya itu kan baru dia meninggal. Apakah betul itu apa namanya ya? Arwah atau memang jin yang menyerupai arwahnya untuk ngelabuin manusia? Itu bisa dijawab beberapa sosok mungkin jin yang menyerupai manusia seperti itu. Tapi ada juga mungkin arwah yang matinya langsung kayak gitu, langsung jadi kayak gentayangan terkadang seperti itu. Bener, meninggalnya memang meninggal mendadak. Iya. Oh, banyak hal sakit. Yang orang ketika meninggal langsung der gitu. Langsung aja.
Jadi itu bikin dia jadi bingung. Dan ternyata orang-orang yang seperti itu belum tahu kalau mereka meninggal. Emang gue udah meninggal ya? Gitu, kayak gitu. Belum sadar gitu. Belum sadar. Oh gitu, kita emang prosesnya seperti itu ya kalau? Iya, ada periode 7 hari, 49 hari, bahkan 100 hari kan. Seperti itu. Kakak suaranya kayak beda ya, kayak ada dua orang. Serius gak sih? Iya, kayak emang iya nyok? Iya, kayak habis kakak ngomong, terus di belakangnya gak. Karena kakak tadi ngomong, karena kakak tadi yeah. Gitu kan. Udah selesai kan, terus dari belakangnya gitu. Bener gak sih nyok? Bener. Kak Roy pucet sumpah mukanya. Hah? Iya, masih belum balik nih. Gua belum benar-benar. Pucet loh, Kak. Iya. Kayak keringetan gitu. Masih kayak kesana. Matanya tuh awar-awar. Awar-awar. Awar-awar tuh apa sih? Enggak ada Burem. Isinya gitu. Kosong. Iya, ribet amat ngomong kosong. Iya, benar sih. Oke. Nah, ngomongin makam nih, aku mau tanya juga ke Onyo. Onyo kan pasti enggak pernah ya datang. Pernah enggak sih datang ke pemakaman? Kalau pernah, Onyo pernah mengalami hal-hal mistis enggak atau ngeliat? Itu aku deg-degan napas sih. Napasnya yang jauh deh, jangan deket ini. Kayak orang gitu. Jangan-jangan dari tadi suara Ayana. Eh, kalau yang pertama bukan? Bukan ya? Bukan. Mirip ya? Boros napasnya dia. Nah, gimana Nyok? Onyo pernah punya pengalaman mistis gak sih pada saat ke pemakaman? Waktu dulu ya, waktu Onyo di Manggarai kan. Kan itu dari rumah Onyo makamnya jauh banget, naik motor dulu, bisa naik mobil dulu ke sana kan. Yeah. Nah, itu pemakamannya mungkin kalau gimana sih Angkel, kalau pemakamannya ditutup sama rumput-rumput kan? Kita kan kalau jalan pasti tiba-tiba, "Wih, kita nginjek makam." Kita kan enggak tahu kan. Nah, di situ Onyo lagi cari makanan ternak. Nah, pada saat itu enggak sengaja kan di situ kan ada batu, terus makanan ternak itu tumbuh di atas itunya, atas batunya kan, ngelilit batunya, terus Onyo potong. Astagfirullahaladzim, itu siapa? Iya, ada suara. Itu? Iya. Ih, barengan ada yang jalan dong, denger gak? Denger ada suara. Lepak kayak ada yang jalan. Ini harus pake ini gak sih? Harus dong, harus. Mual. Kayaknya udah merasa terganggu ya. Iya sih? Iya. Bentar. Nah. Terusnya? Terus ayah, jadi Onyo sebelum mau, nah ini enak nih dak, nih pas nih dak. Oke, terus. Cik. Sebelum mau potong itu, ya. Onyo itu dulu lihat potong rumputnya kan, makan ternaknya. Jadi dilihat dulu apa sih batunya? Ternyata batunya kepalanya doang yang ada di atas, yang ke bawahnya itu ditutup sama tanah. Terus di situ langsung udah nggak jadi itu. Pas nyampe di situ, tiba-tiba pas Onyo udah naik ke jalanannya, terus mau nyampe rumah ada kecelakaan di depan rumah, kecelakaan. Berarti tadi yang batu itu tuh nisan ya, makam ya sebenarnya ya. Sebenarnya makam, cuman karena ketutup rumput-rumput ilalang ya. Ilalang gitu, kayak nggak tahu. Oh, pas udah sadar, wah ini makam, terus langsung lari ke atas bawa karungnya. Terus pas mau nyampe rumah, dengar di rumah ada kecelakaan dekat rumah kan. Oke. Kamu jangan jatuh, Kang. Harus pegangnya. Hei, turun. Turun. Allah. Hei, jangan panggil. Jangan panggil yang lain. Jangan panggil yang lain. Ini cannibal. Bahasa Belanda ya? No judge, Kang. Bahasa Belanda? Ada yang ngerti gak? Belanda. Turun ya. Turun. Bahasa Belanda kan? Turun. Hei. Turun, hei. Oh, jadi ini makamnya dia nih. Oh, ini pilar ini makam dia. Jangan. Panggil yang lain. Jangan panggil yang lain. Bahaya nih, Kang. Mas Ik, bisa turun nggak, Mas Ik? Bisa. Bahaya nih, Mas Ik. Nggak apa-apa, ngeluarinnya dari sini aja. Tapi kan lo masih di atas. Enggak, biar nanti aman di situ, aman. Hei. Boleh turun, Gang. Lihat sini. Lihat saya. Hei. Astagfirullahaladzim.
Turun sini. Turun. Turun. Hei. Turun. Turun. Allah, gua ngeri. Turun. Turun, turun. Kang, turun. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Eh, turun. Turun, turun. Turun, turun, turun. Turun. Masih masuk ini. Tahan. Ini anehnya lagi yang kamu ini deh. Pada center. Allah buat nyontok. William namanya William. Oh. It's William Abraham. You William. No. Bukan. You siapa? Hotman. Hotman. Hotman yang iya, pemilik rumah ini. Bukan ya? Kamu hanya bangsa jin di sini yang menyerupai. Iya. Ngaruh ya kamu ya. Bismillah. Dah. Ini Allah. Ya. Terus mau apa kamu? Mau apa? Mau apa? Diam. Mau apa? Oh, pegang situ. Ya, oke. Okay. Nah, enggak. Enggak boleh. Hah? Eat. Okay. Makan. Makan. Makan apa? No. Makan apa? Makan apa? Tembakau. Hah? Tembakau. Tembakau. Rokok. Enggak ada. Smoking. Ya. Oh, keras banget ya Allah. Allah Akbar. Anjir enggak. Allahu Akbar. Air. Bang Ujang. Aswan air. Awas kakinya. Kaki kelipet. Dah. Awas jangan rusak pohon hati-hati. Thank you. Banyak. Sudah. Assalamualaikum. Tadi sebelum Kang Ujang kemasukan tuh ada suara kencang banget ya, ledakan. Nah, nggak tahu deh. Aku juga nggak tahu. Eh, awas. Sumpah kencang banget. Aku meloncat ke ini ya, ke temen. Kencang banget tadi. Dari belakang nggak sih? Iya. Dari belakang. Nah, kan? itu mungkin salah satu cara mereka untuk kita bukan ya mungkin itu salah satu juga cara mereka untuk kayak mau berkomunikasi karena kita kan lagi ngebahas kan kalau kita ngebahas yang mistis kan pasti mereka tertarik datang okay. Gitu jadi mereka terasa diundang yes okay. Anggar bisa dipakai keren kenapa ya mbaknya okay. jangan bengong kak dari tadi keren kenapa kayak itu linglung gitu ya iya okay. Ini perlu ada pembaktuan gak sih perlu gini pembersihan justru kita mau tanya sama Kang Yana ya mungkin Kang Yana bisa bantu jawab Kang kemari Kang Kang Yana mana Kang Yana hati-hati Kang ada yang nangisnya pakai earphone-nya pakai dong boleh sebelah doang gak sih enggak gak dong DJ Kang Yana oke Kang tadi kira-kira apa sih yang terjadi sama Kang Ujang barusan itu sebetulnya sosok jin ya dia nyerupain katanya dari Mothman ya gitu padahal dia itu sosok jin rambutnya itu panjang dia ada di belakang Kang Yana nih. Oke. Dia rambutnya panjang banget.
dia bertaring. Hmm? Bertaring merah, ini peluh darah. Berdarah gitu ya? Berdarah. Iya, yeah, Dika. Iya, yeah. Yeah, yang berdiri yang lainnya. Tapi tadi dia tadi onyong, berbahasa Belanda ya tadi, Kang? Ya kan namanya juga jin kan ya. Dia bisa bahasa Belanda, bahasa Arab gitu. Bermanipulasi menjadi sosok Mothman tadi ya. Tuh. Kalau yang ledakan itu? Nah, tadi kan sebelum Kang Ujang kerasukan tuh, ada suara seperti ledakan tuh, Kang. Kencang banget loh. Duar gitu. Sampai kita pada loncat. Kayak bom. Itu dari luar sini ya. Di luar sini, ya kayaknya menarik energi. Ini semua yang apa, makhluk jin yang di sana tuh, mengundang mereka gitu datang ke sini. Nah, berarti jadi di sini itu MOP Lovers, jadi bukan cuma yang ada di sini yang keundang, justru yang dari luarnya dari juga luar, ya. Yang dari luarnya juga keundang. Gitu. Karena ada kita. Karena ke sini. Iya, penasaran ada apa sih mereka ngebahas kita tentang apa sih gitu mungkin ya. Iya, oke. Kang Yana, ini justru yang kalau Kang Yana lihat, apakah mereka sudah mengelilingi kita atau memang mereka sudah membawa teman-temannya lebih banyak lagi? Lebih banyak bawa teman-temannya lagi. Tadi waktu Kang Ujang kemasukan itu kan Kang Yana bilang, jangan panggil yang lain. Justru ini sosok ini yang lebih panggil, manggil mereka gitu datang ke sini. Oke. Kalau sepenglihatan Kang Yana, apa aja sosok yang ada di sini? Di belakang kamu, anak kecil. Iya, tadi dia lari di belakang kamu. Betul. Lari sini kan. Terus ini yang di pohon ini siapa enggak? Ini. Nah, ini itu kayak kelelawar kayak gitu. Ya. Yeah. Terus mukanya penuh darah. Oke. Okay. Kayak mau ngelekam kayak gitu. Ini pas di pohon ini. Oke. Okay. Berarti kalau di daerah lokasi yang sekarang ini kita lagi live, di mana titik sang penguasa yang lebih kuat? Di dalam sini. Belakang sini. Di belakang sini, di belakang kita. Monumen ya. Tapi tadi yang masuk ke Kang Ujang itu bukan sosok terkuat ya? Bukan. Oh, ada lagi. Oke. Itu yang di dalam sini berbentuk apa, Kang? Ya, mungkin nanti. Bergerak. Apa? Itu pohonnya gerak. Pohon mana? Iya. Angkat sini enggak apa-apa. Kang, hati-hati. Angkat lurus ke bawah. Ke bawah mencetnya sini. Itu kecabut ya? Enggak kok, kabelnya panjang 2 meter. Kang, hati-hati, Kang. Wah, ini ayah. Ya. Dia besar banget, ayah. Ini kakinya sampai sini. Kepalanya di atas. Dia lagi. Kayak mau mendekat kita semua di sini. Oh, dia lagi mau mendekat. Iya. Iya, jadi kalau dia lagi mau ini kita ceritakan ya KBP Lovers ya. Jadi memang suasana yang ada di sini, pokoknya kalau udah masuk ke area sini, terus kita keluar ke sana tuh kayak beda ya. Auranya tuh kayak beda ya. Oh iya iya. Ada kayak kalau misalkan lewat burung nih, burung lewat suka mati di sini, dia yang ngambil kayak gitu langsung makan. Burung suka mati. Oh. Yang lewat nih. Dia yang makan. Sekitar sini burungnya terus. Jatuh tiba-tiba. Tiba-tiba dimakan sama dia. Ternyata jatuhnya itu dimakan oleh sosok ini ya. Iya, tuh pas di pohon ini. Kau boleh nunjuk. Ya gini aja. Oh, okay. Aku sakit ya. Iya. Oh, kenapa dia bisa makan burung? Kan dia setan. Setan kan makannya lagi mentah. Iya, enggak. Kan enggak semua. Oke. Okay. Tapi ternyata lagi mentah darah ya. Mm-mm. Nah, ini Kenapa, Kak? Kenapa, Kang? Jangan dulu yang kalian, Nak. Iya, iya. Oke, justru kalau bicara yang ada di sini nih, mungkin KBP Lovers, mungkin masing-masing kita punya banyak cerita. Tapi lokasi yang sekarang ini kita syuting ya, memang kayaknya ini sudah ya memang kayaknya wilayah yang sudah cukup lama dikuasai oleh mereka gitu ya. Ya. Karena Belanda kan? Iya. Nah, bangunannya. Berbicara tentang Belanda, pasti masing-masing juga punya cerita atau sering menonton atau cerita apapun itu dari noni-noni Belanda, ya. Emang mungkin banyak di antara kayak gitu ada yang mungkin ya memang sudah meninggal dalam keadaan sakit atau meninggal dalam keadaan tidak wajar, gitu ya. Yeah. Tapi
kenapa cerita dari noni-noni Belanda atau mungkin apa ya tentara Jepang itu menjadi suatu cerita menarik untuk difilmkan ya? Sebenarnya karena kenapa itu Roy kayak gitu? Menurut aku kalau memang difilmkan karena memang punya genre masing-masing sendiri gitu. Uh-huh. Apalagi kalau horor yang berhubungan dengan tentara Jepang, noni-noni Belanda. Ngomong-ngomong noni-noni Belanda, kita dari tadi diawasin terus sama noni-noni Belanda. Di mana? Oh, ya? Oh, ada ya? Di belakang kita semua. Cewek. Apa yang Roy lihat di belakang kita? Jadi dia bawa payung, kemudian dia mukanya berdarah-darah seperti itu. Yeah. Tapi bule gitu noni-noni Belanda. Makanya dari tadi gue tuh bingung. Aku berada di antara dua dunia hari ini. Serius lo Roy? Iya. Antara mau masuk enggak, masuk enggak, masuk enggak, seperti itu. Dan kita diawasin dari tadi. Ya. Oke. Okay. Hah? Ah, berat apa? Wok. Ada suara. Kenapa? Wok, tahan wok. Iman, wok. Lawan wok. Jangan ditahan, ditahan. Apanya berat kali? Hmm? Oke. Okay. Dia berat badan si tuh, mau muntah. Mual dia. Nah, ini... Jangan diturutin. Diam. Kenapa? Kenapa? Aku mau main bola. Mau main bola? Enggak ada. Ini kan ini pemakaman, bukan lapangan bola. Aku meninggal di sini. Iya dulu. Kenapa meninggal? Kenapa? Dibunuh. Sama siapa? Siapa? Siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh? Itu di belakang sini. Udah. Aku warga sini. Iya. Dari kecil. Ya udah. Nanti didoain biar tenang ya. Iya. Kami tidak ganggu. Mana bola aku? Enggak ada, udah, enggak ada. Udah, keluar ya. Keluar. Tolongin aku. Nanti ditolongin. Didoain ya. Aku mati di sini. Iya. Bengong aja makanya, bengong mulu, bawa mah. Udah. Yuk. Kenapa nih? Pang enak. Udah bawa kesana lagi. Bawa kesana lagi. Udah. Yuk. Aman Kang. Apalagi sih? Arai. Oh, Depi. Kenapa itu Depi? Kang, kenapa dikuburin tuh, Kang? Itu megangin makam. Tolongin, gak berani. Tolong, Kang. Mar, tolongin, Mar. Bangun. Bahaya, jangan di makam gini, batu-batu ngeri. Tak takut ada kelabang, Pak. Pegangin. Siapa kamu? Dah, kenapa? Dah. Jelasin aja ya. Dah ya. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Madep. Dah. Madep. Air dong, air. Dah.
Dah, yuk. Pak, itu. Wah. Cone. Sama Pak itu. Pasang dalam jangkauan mata air. Eh, jangan pasang, jangan pasang. Mas, ini makam nih. Ini makam ini, makam. Kalau nggak kuat, duduk aja nggak apa-apa. Dah. Duduk aja dulu. Duduk aja nggak apa-apa. Udah makam. Daripada nggak kuat. Udah ya. Tipar ya. Tipar ya. Tipar ya. Udah ketangkep sosoknya yang tadi beberapa kali di sini mondar mandir. Oke. Enggak, aman. Ini tadi. Oke. Okay. Bentrok saya tadi, Mas. Iya. Mati enggak sih, Pak? Aku mati. Iya. Nyala. Nyala enggak? Cek. Cek. Oh, cek. Mati. Iya. Mati ya. Ayah punya nyala tuh kedengaran di sini. Mati. Iya, kecil sekali. Kita kombrek aja dulu, Dak. Kita kombrek aja dulu ya. Iya. Oke, nanti kita akan kembali lagi. Ini ada beberapa sedikit gangguan yang mungkin kita harus tutup. Kita kembali ya, tetap di kamar. Kembali lagi di Kakak Beradik Podcast spesial dari Tanah Pasundan. Baik, cara lihat mata saya. Dengan baik-baik teman saya harus pulang. Cantik. Allahu Akbar. Yuk, sama. Lepaskan titian. Tenang, boleh enggak, Pak? Aku takut. Iya, takut tahu, tapi istighfarnya punya Allah kan. Punya, tapi yang begitu. Ya udah lepas aja. Jangan gara-gara lah baru. Katanya ada satu
Dan kalau kita lewatin tangganya, kita harus nginjek anak tangga itu sebagai bentuk penghinaan. Karena gara-gara dia, kita itu berhasil diserang sama Belanda. Sisi! Sisi, tahan! Sisi! Mas, udah siapin depan belum? Aku pernah memberitahu visi ke tempat di mana kekeluargaku hadir. Kita kembali lagi di Kakak Beradik Podcast spesial dari Tanah Pasundan. Baik, cara lihat mata saya. Dengan baik-baik teman saya harus pulang. Cantik. Lepaskan Titi yang tenang, boleh bisa nggak, Pak? Aku takut. Iya takut tahu, tapi istighfarnya punya Allah kan. Punya, tapi yang begitu. Ya udah, nggak usah bingung. Jangan gerak-gerak lah, baru takut. Katanya ada satu, dan kalau kita lewatin tangganya, kita harus nginjek anak tangga itu sebagai bentuk penghinaan, karena gara-gara dia, kita itu berhasil diserang sama Belanda. Sisi! Sisi, tahan! Sisi! Mas, udah siapin depan belum? Aku pernah memberitahu visi ke tempat di mana kekeluargaku hadir.
Ya, oke, okay, baik, kita kembali lagi di Kakak Beradik Podcast. Dan kebetulan mohon maaf sekali kami harus commercial break karena sedikit gangguan ya dari alat-alat kami saat ini, sehingga kami harus commercial break terlebih dahulu ya. Oke, okay, sekarang ini kita lanjutkan kembali ya. Ya, oke, okay, okay. Mungkin sebelum gangguan teknis tadi, kita seperti yang kita lihat tadi, Bowo kemasukan, Mbak Devi kemasukan. Apakah ada korelasinya dengan penunggu di tempat ini? Mungkin kita bisa panggil aja Kang Iqbal ya. Oke. Okay. Kang Iqbal, mungkin kita bisa bantu jelaskan. Oke. Okay. Ya, Kang. Tadi kan Bowo tuh kemasukan sosok anak kecil ya, Kang. Hmm. Terus Mbak Devi kemasukan sosok ibu-ibu yang menangis di kuburan. Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih, Kang, itu apakah ada korelasinya antara mereka berdua? Kalau untuk mereka berdua sih sebenarnya beda ya, tapi intinya mereka itu berusaha mengganggu, sebenarnya mengacaukan podcast kita ya, ya supaya ya podcast kita tuh nggak bisa berlanjut. Sebenarnya oh, tujuannya ke situ, karena mereka itu sebenarnya nggak ingin cerita keseluruhan tentang tempat ini tuh sampai kita kuak. Oh gitu. Iya betul. Tapi apakah mereka tuh dari makam, salah satu makam di sini sih, Kang? Ya, Bang Sajin sih ya. Ada putih putih itu. Kaget gue. Kang Ujang dia lagi main lari-lari pegang tangan gini. Kang Ujang. Chandra. Bawa sana. Nyanyi tuh. Bawa sana. Halo. Kamu siapa? Ya. Patricia Wilhelm. Kamu siapa? Patricia Wilhelm. Patricia Wilhelm. Sebelah sana yuk. Sebelah sini. Ini bisa diajak. Ya. Ini bisa diajak komunikasi enggak, Kang, ini, Kang? Kayaknya bisa. Dipegangin map, Kang. Ya. Yuk. Apa? Bahasa Belanda. Apa kamu? Bisa. Bisa bahasa Indonesia. Patricia, nama kamu Patricia. Wilhelm. Kamu bisa bahasa Indonesia? Nah, banyak. Hah? Bisa bahasa Belanda doang. Tuh, enggak bahasa Inggris. Overdongkrak? Enggak ada. Bukan dong. Itu overdongkrak. Overdome? Apa? Isa apa? Indonesia speaking both long way? You know? Long way. Once. Maaf, in Indonesia, hey, speaking both me. You can speak English? In English? Apa sih words? Indonesia speak Indonesia bisa gitu. Apa ngajakin yeah makan lunch? Gak bisa, dia gak bisa bahasa Indonesia, ini berarti gak bisa komunikasi ya, Kang? Kita kan bisa bahasa Belanda. Ini bahasa Belanda. Keluar aja ya. In Indonesia, please. Bismillah. Apa nih? Asum. Awas. Santai lagi. Ada lagi. Yo. Nyamuk. Lu hati-hati, Mas. Nah, ini bisa cerita. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Kamu siapa? Assalamualaikum. Orang-orang mau main, Kak. Siapa? Orang-orang mau main, Kak. Mau main. Di sini katanya orang-orang mau main. Oh, mau main. Iya. Kamu yang ada di sini apa bukan? Kamu yang ada di sini. Kalau di sini kamu di sebelah mana? Itu di ujung. Ya. Pohon sana. Perempuan kah kamu? Bukan. Laki-laki. Orang-orang baik. Jangan liatin. Iya, kita di sini orang baik. Gitu. Kita tidak. Kita nggak ganggu. Iya udah, kita nggak ganggu. Bisa cerita? Hah? Jahat. Jahat. Jahat apa? Jahat. Ini anak kecil. Yang mereka yang di sekeliling sini tuh, maksudnya sosok-sosok yang ada di sini tuh jahat. Kemungkinan yang dari luar, Bang. Bukan. Gini, jadi yang dulu, maksudnya kemungkinan namanya Belanda kan dulu menjajah Indonesia ya. Mungkin dia ini dulu sempat dilukain atau diapain, entah keluarganya dipekerjakan secara paksa atau apa. Sama tentara POC gitu. Iya, ya, betul. Ini zaman gila berarti. Iya. Karena kan aku pribumi mau nanya, di sini teman kamu banyak? Banyak. Banyak. Orang-orang itu tahu, kali banyak. Tanah kamu dirampas di sini ya? Ya Allah, iya benar. Iya.
Dia takut. Ini cewek apa laki? Laki. Iya. Umur berapa? Kamu meninggal kenapa? Tanah kamu dirampas lalu dibunuh kah? Iya, kesian. Siapa yang rampas? P. POC. Iya. Udah lama banget itu, 30 tahun yang lalu. Iya loh. Pulang. Makam jangan. Kamu kuburan kamu di mana? Makam di mana? Oh, di ujung. Iya. Keluarga udah, kamu? Sudah rata sama tanah ya. Sudah rata sama tanah. Iya. Karena kan banyak juga yang memang sengaja setelah dibunuh dibuang begitu aja, karena dulu kan di sini masih hutan juga kan. Oh, iya. Hutan belantara kan. Ya. Iya. Udah. Nanti doain ya. Udah. Dah. Udah keluar yuk. Keluar jangan ganggu teman kita ya. Kita enggak ganggu. Jangan keluarin. Sesep warganya kan. Roy. Roy mual. Roy. Nama Roy. Roy. Om Roy. Jangan masih. Allah. As duri Mas Roy. Kang Yana. Enggak. Siapa? Enggak, dia balikin. Enggak. Dia ngebalikin. Ini lari serupan ya. Yuk, kita balik ke meja podcast. Kata mamaku didoain. Oh, saya enak, banyak duri. Baru dikit. Jangan buat itu air bunga. Ini kasih air bunga, benar enggak sih, Kang? Enggak. Dikasih air bunga. Siapa itu yang ngasih air bunga? Anwar. Kalau mamaku itu didoain sama dia. Lu ngaco aja, Anwar. Emang lu mau ziarah? Buset. Anwar, ada Allah. Ya, Anwar. Suar. Gara-gara suar. Itu clip on, Anwar. Ular. Anwar, parah baju. Sini. Ini gara-gara Anwar nih. Diam. Gara-gara bunga. Assalamualaikum. Siapa kak kamu? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anwar nih. Allah Akbar. Dah, cok. Diam. Di sini diam. Kenapa? Kenapa kamu? Hah? Kenapa kamu? Oh iya, dia nyeret-nyeret. Kenapa kamu? Macan. Hah? Kenapa kamu? Sebenarnya. Enggak usah nyerupai-nyerupai kayak gitu. Nyaru ya? Jangan panggil. Nyaru ya dia? Iya. Sini. Dia manggil temennya ya? Jangan, kesian. Tuh, keluar. Jangan, Anwar, dia manggil temennya lu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Enggak, Anwar, soalnya Anwar gua jadi ketawa deket lu, beneran dah. Anwar, jangan gitu, Anwar. Jangan gitu nih. Ngamuk lu. Allah. Keluar. Jangan. Allah. Keluar tahu kak. Itu udah keluar. Kalau mak aku bilang kayak gitu katanya kalau ada kembang yang di tempat itu masukin ke airnya. Besok mak lu deh jadi narsum. Jangan mak aku mau keluar tuh. Kang Ujang. Kang Ujang. Assalamualaikum. Stiver Kang. Kau bikin ketawa dosa tahu ih. Lu bikin ketawa aja. Gua lagi serius. Ular. Nggak tahu klipon. Kejar klipon. Tuh kan dia mungkin. Yuk kita kembali ke meja podcast. Dah. Oh dia ngambil dari bunga sini dah. Nih. Iya dia ambil bunga ini. Terus dimasukin ke botol. Iya benar. Emang nggak boleh. Hah? Mau dada aja. Wah, war. Nggak boleh. Kata lu kurang fat on lu. Katanya ular ayam tapi itu klipon. Dia takut sama klipon. Lu jatuh lu bilang ular. Anwar. Oh, jatuh kan? Ini dia. Aduh, Aswar. Tuh. Gue malah ngejam jadi ngeliat ke dia ya, abis berat klipon. Aduh, ini KBP lovers-nya. Ini. Klipon dia takut sama klipon. Banyak makhluk yang hadir malam hari ini ya. Banyak makhluk yang hadir, banyak banget juga tingkahnya si Anwar nih. Lu mau ngapain? Enggak, pertanyaan gue lu mau ngapain? Lu nyari air, minta si Oblak. Minta Oblak, air, terus abis itu lu ambil bunga yang di sini nih. Iya, terus lu minumin ke Kang Ujang. Iya, terus tujuannya apa itu? Dia mamaku bilang katanya kalau ada orang kesurupan,
saripati dari bunga yang ada di situ, misalnya pohon bunga, masukin bunga yang merah, bunga putih gitu. Pas banget tuh ada bunga. Wah, merah nih. Iya, merah. Masukin aja di dalam. Terus kocok-kocok baca Al-Fatihah 3 kali malah falak. Tapi malah kerasukan lagi. Iya kali ya, Mas Ajen kali ya. Maafin ya. Terus dia takut sama klimponya. Dia katanya ular. Ini namanya orang panik kan, kita aja speaking itu kan, jadi ada speaking apa iya, sih? Iya, apa namanya? Hetik gitu. Iya, hetik, iya dewar, iya iya. Oke, okay, yuk kita mau invite Kang Atmo ini untuk menggambarkan si makhluk apa sih yang tadi mengganggu kita dari tadi. Iya. Ayat tuh baunya itu ya. Kang Atmo boleh dibantu? Kang Atmo. Iya, masuk Kang. Oke. Okay. Kang Atmo, ya. Nah ini tadi ada kenapa sih? Enggak, banyak kan baca komen aja, terus ngakak kita ketemu klipunya sendiri. Anwar, dia udah lihat lagi klipun, dia udah pegang lagi, terus dia tuh, tapi dia masih takut. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, jangan sama. Okay. Maafin ya Allah, panu-panu. Ya, Kang Atmo, silakan. Kira boleh digambarkan sedikit Kang, atau Kang Atmo tadi sudah menggambar beberapa sosok yang mengganggu kita dari awal podcast. Pertama ini ada informasi yang menarik karena saya bisa mengakses yang mendirikan, bukan mendirikan ya, maksud saya pengawal dari yang mengawali pemakaman ini. Ini adalah beliau. Oh, ini sosok Allahu Akbar. Apa ya? Mungkin lagi ini, lagi datang dia. Datang ya, kalau kita omongin. Iya, mungkin lagi datang dia. Saya bahkan sampai tahu ini tahunnya dia lahir sampai. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Coba deh itu Bang yang megang ini apa, audio man? Udin. Oke. Oke, yuk. Kira-kira ini sosok panggil banget ini. Sosok siapa sih Kang Atmo? Ini adalah Gerrit Wilhelm Casimir van Mottman. Oke. Dia lahir di tahun 1773 sampai 1821. Astagfirullahaladzim. Dia ini tinggal di sini, istilahnya apa ya? Hijrah dari Belanda ke sini. Hijrah dari Belanda ke sini. Apaan ini, Pak? Di belakang. Ini enggak Kak denger ya, Kak? Dia yang lempar ke kaca ya, enggak? Pekerja. Ini kayak bentuk VOC sebagai klerk. Klerk apa sih? Menghitung dia penghitung apa ya? Menghitung uang keluar masuk seperti itu. Oh, bagian finance lah ya, kalau di sekarang ya. Angkutan lah mungkin. Konting ya. Klerik namanya. Nah, seperti itu. Ada yang batuk. Ada lagi satu sosok yang ada di sini, yang pengubah, istilahnya apa ya? Istilahnya dimakamkan di sini. Ini namanya Patricia Wilhelm. Cewek itu? Mottman. Dia juga bekerja di VOC. Dia juga bekerja sebagai VOC, cuman dia agak-agak apa ya, ke orang pribumi agak-agak kesel ya, seperti itu, agak-agak sombong gitu, ada sentimen gitu ya. Kenapa Kang Atmo? Allah ilaha ilaha ilahu halil qayyum, Kang Atmo lari lari Bang Yana, Bang Iqbal, Bang Udin, Bang Penot, Bang siapa ya, Bang Bayu. Kenapa dia kenapa? Oke, ini pas lagi ngomongin Patricia langsung kemasukan ya. Iya, lagi ngomongin Patricia itu Mas Kang ya. Astagfirullahaladzim ya Allah, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah, berdoa, berdoa, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kosong pikirannya. Allahu Akbar. Kenapa? Itu maniknya dari pintu. Apa itu ya? Keras banget. Kok melihat mana di sini tadi? Iya. Dia masuk lagi. Apa masuk lagi kah? Masuk lagi dia. Ini ada lagi. Bentar, tolong. Ini barangnya dari yang tadi itu. Oh, yang di Kang Atmo itu ya? Betul. Gambar ya? Bentar. Kejap ya, hilang langsung. Kalau enggak ketemu ya udahlah ya. Batu apa, Mas? Enggak tahu aku. Tadi kayak nyala biru gitu warnanya. Oh. Oke. Mustika gitu ya. Oke. Biasanya beberapa menit hilang dia. Ini sekejap banget ya. Bang Alok. Soalnya ini ditengarai sebagai loji atau apa namanya, lodges, tempat penyimpanan
ini bangunan di belakang yang di belakang meja podcast ini adalah lodges atau loji atau tempat penyimpanan. Penyimpanan ya. Beberapa memang ada beberapa yang dipendam. Yang mana kosong. Allah barakallahu. Udah ya, enggak apa-apa ya. Ketemu enggak apa-apa ya. Okay. Ini. Okay. Tapi energinya masih gede banget di sini. Iya. Masih gede banget. Kencang. Pegang. Jang. Aku cari ini dulu. Kang. Assalamualaikum. Aish. Assalamualaikum. Cari. Tolong. Lampu. Assalamualaikum. Kamu siapa? Ada masih. Kamu siapa? Ya. Kamu siapa? Apa itu, Angkel? Kamu siapa? Tahu biru-biru tadi. Biru-biru. Ya, jangan. Oh, no. Ini yang punyanya. Ini yang punyanya. Kang Atmo, ini yang punyanya. Nanti jangan ambil. Enggak boleh. Gitu. Enggak. Ini si punyanya si Patricia ini. Oh. Dia ada lambangnya soalnya. Tolong. Masih ada barangnya? Masih ada barangnya. Ya. Center dong, center ada yang terangan enggak? Tolong. Kang Ujang ada, Kang Ujang? Warna biru dia. Warna Kang Ujang, tolong dong jaga belakang nih. Rame nih di belakang, rame nih. Tolong. Kamu ditugaskan untuk menjaga barang itu ya? Hah? Oleh Patricia? Benar? Ya. Barangnya Patricia. Ya. Oke. Barangnya Patricia. Tolong. Anwar ngagetin aja nyongol di situ. Ini bukan nih. Bukan batu itu. Enggak mungkin. Enggak usah. Enggak usah. Kalau batu kayak gitu enggak usah. Bukan barang kayak gitu. Ini batu kali boleh ya? Enggak. Jangan. Tapi diambil boleh gitu. Enggak boleh. Tolong kalau kamu memang yang punya barangnya, tunjukin barangnya. Tunjukin barangnya di mana? Kalau yang punya berarti tahu energinya di mana. Tunjukin barangnya. Ayo. Tunjukin. Bentuknya kamu menipu kita ya? Enggak tahu bentuknya kayak apa. Ini ada barangnya beneran. Enggak tahu bentuknya. Tunjukin kalau emang kalian punya. Tadi jatuh. Itu jatuh. Ayo. Ayo. Tunjukin kalau emang ini punya Pak Sirya. Tunjukin Pak Sirya. Mana? Kalau enggak, ini enggak apa-apa lah ya. Kalau dicabutin tuh rambutnya bebas. Kamu mau tunjuk? Enggak. Apa keluar? Keluar. Kalau emang lu ngasih, kamu tunjukin aja. jangan ditunjukin aja. Lu mah agak kagak ikhlas kasihnya kali mah hilang. Nanti tak ambil lagi. Nanti ambil boleh ya? Nanti aku mau. Emang kenapa? Masih ada ini. Ini emang kalau begitu harus diambil, Kak. Tadi lempar sama dia. Aku mau buktiin ini. Ini tempat ini namanya loji. Tempat penyimpanan benda-benda ada beberapa harta yang dipendam memang. Makanya ini namanya pegangin dong. Aswar jangan di jadi kepala Aswar. Dah. Aswar, biar keluar. Jangan keluar. Sini catat. Masa dikasih rumput emang kambing. Allahu Akbar. Sini. Kaki gua. Itu gua mau ke situ, masih dipegangin. War, itu gua mau keluarin, War. Allah. Energinya di sini. Awas. Kenapa semantannya gini? Aswar, ini bahaya. Aswar. Biar gua jawar. Lah gua mau ke sono, jangan dipegangin. Awas. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang. Ya, siap. Energinya di daerah sini. Assalamualaikum Kang Yana. Kalau tahu enak. Ini tutupnya nih. Tunjukin jangan. Iya makanya. Sabar. Energinya daerah sini nih. Patricia, lu mana mau ngasih barang jangan diumpetin. Lu teman lu SD, Patricia. Kagak kan orang sih manusia ya. Kalau ngasih kagak. Kuat nih, merinding nih, megang inian, maaf. Lu makan. Leontin. Iya sih. Leontin. Siapa tadi yang nemu? Onyo yang nemu. Di mananya tadinya? Di sini. Allah Akbar. Nempel di sini. Mas Ik,
Loji ini. Kalau kayak begitu ini, itu harus di apa? Disimpan apa kita balikin lagi apa yang balikin lagi. Nanti aku yang komunikasiin. Enggak nih, dingin apa panas kah? Bagus ini. Bagus ini. Bagus adem sih. Kita lihat ini ada ada seratnya. Tadi ya, ini di aduh gemeteran badanku. Iya, jangan dong. Ini apa namanya? Dia pakai motif seperti ini nih, motif lama ini. Itu motif, ya. Motif loji ya. Itunya aja besi-besi putihnya kayak besi-besi zaman dulu ya. Kayak perak deh itu. Perak ya, Mas? Perak ya, Mas. Enggak tahu ini apa. Kayaknya perak deh itu. Cuma ini kayaknya ada logo anehnya ya. Nanti ya kita ceritakan kembali karena ada hubungannya ini. Ini yang punya Patricia itu. Iya, betul. Iya, betul. Baik, apa negatif itu? Mungkin ada maksudnya, nanti saya komunikasikan lagi boleh, seperti boleh. Apa maksudnya? Iya, kita boleh balik. Kita balik lagi sana ya. Kita jelasin lagi. Masuk. Iya. Kamar telepon lah. Kalau kamar kan sekarang masih bisa-bisanya. Kan makan Belanda, rumah Thailand. Ada-ada aja emang Anwar. Sawin. Iya, boleh. Biar ini, biar agak serem. Ada serem? Takut aja jadi dia, kalau agak serem. Kalau mana lah. Sakit. Itu tadi ngegantung tau enggak? Oke. Kembali dijelaskan sedikit oleh Kang Atmo. Ya Kang. Ini tadi yang tahu-tahu saya kesana tadi, gara-gara memang begitu dia dibicarakan ada energi yang datang. Tahu-tahu berasa ya. Tahu-tahu ada sinar warna biru seret gitu. Oke, tadi yang menarik Kang Atmo itu ya, memancing Kang Atmo untuk berlari kesana juga. Karena memang saya barang-barang biasanya kayak gini nih, kalau di tempat yang memang ada barangnya, biasanya memang datang barangnya seperti itu. Nah, tapi ini nggak bahaya kalau kita pegang gini? Nggak masalah. Karena dia memang, kalau dia memang nggak mau keluar, dia memang nggak akan keluar biasanya benda-benda seperti itu. Oke, okay. Ini bisa diambil ya gambarnya ya? Biasanya seperti itu. Aku juga dikasih, Kak Ruben. Nih. Ini nggak bawa apa, Kak Tok? Nggak apa-apa. Ini batu. Itu batu. Ini batu, Be. Oh, beda. Beda. Ini, oh, ini lebih sakti, lebih bak... lu fokus liatin. Ini kalau ini beda. Nih lu liatin gue. Gini lu pegang ini. Set. Enak kan lo? Gangguin orang lo. Kita pinggir emang berarti itu boleh diambil kan, Pak? Boleh. Boleh itu. Siapa yang mau bawa? Saya mah enggak mau. Anwar berani bawa? Enggak, ya tadi aja aku mah. Nih. Oh. Enggak. Pegang. Enggak boleh mursik. Mursik. Mursik ya, Kak? Iya, enggak boleh diambil. Kalau dikasih kita simpan enggak apa-apa ya? Ya. Ini dikasih. Enggak. Nggak mau. Kang, nggak ada yang berani. Coba saya komunikasikan nanti ini harus dulu, gimana ini. Iya, berarti ada ceritanya. Nah, kalau ini? Ini ada salah satu orang yang mungkin membantu si siapa namanya? Membantu keluarga Van Motman ini. Saya dapat namanya juga. Namanya Wirjo Santanu. Wirjo Santanu, oke. Okay. Dia pakai baju ini juga. Baju mungkin seragam Belanda ya. Cuman dia memakai Blangkon. Iya, Blangkon. Ikat kepala Blangkon seperti itu. Ini. Nah, tadi sosok-sosok yang digambarkan oleh Kang Atmo ini, apakah mereka-mereka ini sih yang dari tadi gangguin kita nih? Ini yang saya pilas sejarah di sini ya, yang saya coba lacak dari makam-makam yang ada di sini. Nah, kemudian ada lagi sosok yang tadi mengganggu kita. Waduh, serem banget. Wow, ngeri banget. Ya Allah, Allah berani. Akbar. Di kepalanya ada jimat. Allah Akbar. Ini di kepalanya emang ada di dalam buletannya atau emang ada ikatan lagi di sini? Aku lihat ada ikat kecil, ada batunya seperti ini. Batu merah. Batu merah. Astagfirullahaladzim. Itu marah itu? Dia marah atau gimana? Dia memang ganas, sosoknya ganas. Berarti itu yang paling bahaya. Bisa dibilang bukan ini yang paling bahaya sebenarnya. Coba nanti mungkin boleh mediasi lagi nggak? Boleh deh. Oh, biar. Nah, tapi aku mau nanya juga. Roy, kenapa dari tadi diam aja, Roy? Iya, Kak Roy. Aku mau tahu enggak kenapa? Kenapa sih, Roy? Kenapa tuh? Gua ngerasain aura kesedihan loh di sosok. Ada sosok yang aku rasain kayak aku pengen nangis gitu. Mungkin ini Patricia Wilhelmnya kali ya. Ya, jadi tadi kan Onyo kan lagi cari itunya kan ya. Lagi cari ini kan, ketemu. Nah, muka Onyo gini ngadap kaki Om Roy kan, ngadap gitu. Terus kakinya dimainin gini. Gini kayak gerak-gerak gitu, mainin gitu. Terus Onyo liat gini terus ya? Iya, Onyo kayak nggak gimana ya? Ya sedih kan? Hmm.
Itu masukkan apa memang aura yang lagi di bawah? Auranya lagi setengah. Auranya sedih ya. Tapi kemasukan enggak sih? Lagi kita coba komunikasikan. Apa yang bisa diceritakan, Roy? Mungkin emosional dari si makhluk lainnya itu nyampe ke dia ya. Trans itu adalah salah satu kondisi di mana energi mereka dan energi kita bersatu. Berarti makhluk lainnya memang lagi merasakan kesedihan. Betul. Yang ini disampaikan ke kita. Betul. Oke. Okay. Gini, biar kenapa Roy kenapa menuju ke mana itu? Lipo. Mas. Tolong mas, tahan. Biar saya pegang mas. Ya. Batu! Enggak. Dari tadi ngambilin batu terus dia mau ngerusak. Ada mumi dulu di sini. Tilas, masih tilas. Gutenah! Tolong di keluarin aja. Gutenah! Ich bin Inlander. Sprechen Gutenah Deutsch. Allah. Jangan dijambak Aswar. Mas Atmo. Cabut Mas, tolong Mas. Saya pegangin. Ini dia ngejebotin ke belakang nih soalnya. Masalah. Allah. Mengganggu. What's my handle? Allah Roy. Ya jangan ganggu teman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Om Trayambak. Palanya. Gimana lagi kepalanya? Iya. Awas sekarang. Siapa namanya Johan. Batunya buang. Bukan. Udin. Buang tangan kakinya. Udang. Ini pada lagi semua ini Allah Akbar. Keluarin karo. Kalau ada masalah ada apa-apa keluarin. Muhammad. Allahu Akbar. Setan semuanya di sini keluar semuanya lu pada lu ya. Jangan pada ganggu aja lu, ha. Kita kesini kagak ganggu, please. Si Roy itu makhluk halus. Dia si Roy itu teman kita. Manusia vertigo, dia juga ngerti. Vertigo pusing dong. Ya bisa apa? Vertigo. Udah. Roy. Nyampe sedihnya ya kak, ya. Aku ya? Enggak, vertigo. Vertigo itu puyeng. Indigo. Indigo. Nah ini bisa cerita. Ini sosok apa sih yang masuk nih kira-kira kamu? Ini kuat banget. Yang kuat banget loh dia. Awas, kamu jangan bohong. Jangan. Tadi begitu Kak Roy kemasukan, dia langsung menuju ke arah sini tembok ini dan langsung ngejedotin kepalanya. Terus megang batu tadi ya? Megang batu dan pengen batunya jelotin. Pengen dilemparin kepalanya. Ini namanya water. Air. Orang Indonesia. Air gitu. Dia masih minta apa? Darah sebenarnya. Gak apa-apa. Doa mah. Jangan lupa. Kang ini makhluk apa sih Kang yang hadir barusan ini? Iya aku ini. Ini salah satu makhluk yang kayaknya memang ada masalah di sini. Nanti Mas Roy bisa cerita ya. Yuk kita bawa ya. Kenapa sih Kak Roy? Kalau ada yang ceritain takutnya orang punya batin.
kodak ya. Kodak minumnya diminum siapa? Aslin, ini kaki siapa? Kaki siapa? Pegang ya. Ayo. Ada sini, ada ini. Ayo. Oh, kepala yang enak. Allah. Allah. Tifar, bak. Bawa keluar. Yo yo yo, di sini energinya terlalu besar. Kang Ujang. Enggak apa-apa. Kang, apa-apa Kang, besok ya Kang. Kamu mana? Ini, eh siapa? Sarah. Ini minuman nih ya Kak. Karo ya. Karo guys ya. Allah Akbar, itu energi gitu. Ini lonceng kan? Kang Atmo, punya Kang Atmo. Kenapa? Kenapa gitu? Gue udah ambilnya pake baju. Takut ya lo yang sentuh sama tangan. Kang, itu mana? Ini apa sama Adina aja. Aman Kak. Aman. Benar. Ada. Aman, harusnya. Lu kenapa panik sih Pak waktu kau belok masuk? Kagak, kau belok yang nyiapin minum. Kalau dia kesurupan nggak ada ya? Ada yang nyiapin minum lagi, jadi saya bawa tas jijik yang gede banget. Lebih pentingin air ya daripada oblak ya kamu. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke Kang Atmo penjelasan, mungkin kita masuk ke kuis dulu ya. Betul ya. Nah, ini kuisnya coba bisa dibacain tuh Onyo, coba kuis siapa tuh? Ada berapa banyak makam di keluarga Van Houtman yang ada di sini? Van Houtman. Van Houtman. Van Houtman. Houtman. Ya, Van Houtman. Ada berapa banyak makam keluarga Van Houtman yang ada di sini? Itu di mana hadiah akan diumumkan untuk 5 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan 1 tiket bundling ya, Kakak Balik Podcast The Lord's World season 1. Berarti kalau season 1 itu terbagi menjadi 4 part ya. Iya, 4 part. Jadi kalian bisa dapat 4 part sekaligus. Yes, nonton gratis ya. Oke, aku sekalian mau ngingetin ya buat KBP lovers semua. MOV lovers sedang ya, ada undian nih berhadiah 1 unit motor. Wow. Jadi, kamu mau ikutan? Mau dong. Nah, syaratnya kalian harus punya 1 tiket bundling season 1 tiket KBP The Lost Sport gitu. Jadi hadiah ini untuk pembelian periode tanggal 1 sampai 12 Desember. Nanti akan diumumkan tanggal 17 Desember. Jadi kalian pantengin terus tuh Instagram MOP channel. Oke. Kini kita bisa langsung break ya. Oke, ini masih pada kuat apa mau break dulu? Kita break dulu ya. Tapi Karoy, sumpah. Mau tanya Roy dulu sebentar. Iya. Roy, yang dirasain sama Roy apa sih Roy? Aku ngerasain berat gitu badan aku, terus aku kayak mau muntah. Terus aku udah ngeblank dan aku gak inget apapun sih. Dan rasa semacam kayak pengen mati, bunuh diri. Aduh. Karena tadi parah banget, Kak Roy itu lari ke sono, ngejedot-jedotin palanya ke tembok. Iya. Oh. Ada berasa ini gak, ada yang lupa gak di kepalanya? Enggak sih, gak ada. Gak ada ya? Cuma aku ngerasain energi yang sangat-sangat invite aku untuk kesana seperti itu sih. Itu karena Karoy bisa ngelihat, makanya. Mungkin karena aku lagi lemah kali ya. Iya, karena Karoy juga kayak kosong pikirannya. Tadi kosong benar. Ada masalah apa sih? Gak ada masalah apa-apa. Takut ya? Enggak sih, gak ada. Jadi oke? Okay? Ya oke. Okay. Mungkin karena belakangan ini aku agak kurang tidur kali ya. Oh. Jadinya kayak gitu. Ya oke. Okay. Baik. Okay. Nah, tadi kan Roy memang yang Roy rasakan itu adalah sedih, ya mungkin dari sebagian. Kita pakai lagi yuk, ini. Yuk. Yep. Kayak kita enggak usah kombrik nih daripada membuat suasana menjadi cekam ya. Cekam. Karena itu di borongan ya. Kan Karuben? Enggak. Tapi ini juga salah satu lokasi yang mungkin dari sebelumnya kita punya lokasi yang kayak anginnya kencang ya, anginnya datang angin banyak. Ini nggak ada angin sama sekali tuh. Nggak ada angin sama sekali. Bu asap. Oke, kita kembali lagi cerita mengenai tempat-tempat atau mungkin yang menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Tapi pernah nggak sih kalau kalian melihat
atau mendengar cerita dari arwah noni Belanda yang penasaran. Iya. Ya. Lucu ya, maksudnya sebenarnya kan banyak yang dengar cerita katanya kita yang disiksa gitu. Tapi ini kenapa yang membuat mereka menjadi penasaran itu sih, ya Roy ya? Itu ya mungkin karena apa ya Roy? Karena mereka waktu pas masih hidupnya juga disiksa sama kroni-kroninya juga kan. Dan mereka kan pada kala itu hidupnya juga menderita. Nggak kayak di tahun 2021 seperti ini kan. Dan mereka juga punya penderitaan yang sendiri-sendiri sih menurut aku. Ya. Kematian juga yang tragis. Mm-mm. Mati dalam kesendirian juga seperti itu. Oke. Nah, ngomongin noni Belanda nih Ayah. Menurut cerita dari warga sekitar di lokasi ini tuh juga ada noni Belanda yang sering menampakkan wujudnya. Gitu. Noni Belanda itu dia memakai baju zaman dulu, membawa tas dan memakai topi khas Belanda. Gitu. Jadi menurut warga sekitar di area sini lampunya mati. Hah? Gelap. Diesel. Mama. Ada suara anak kecil. Mama gitu ya. Ada anak kecil. Kan bawa agak ada bocah ya? Ada bawa kru emang bocah. Gila kali bawa kan. Mana tadi ke sini? Mama gitu. Iya. Lampunya mati. Coba ini KBP lovers yang lagi di rumah tadi nonton merasa mendengar itu enggak mama itu? Iya. Kalau di rumah kan bisa diputar tuh tayangannya mundur ya. Di rewind. Aku jadi penasaran deh tadi ketika ngobrolin noni-noni Belanda, ya apakah memungkinkan tidak ini korelasinya sama si Patricia Wilhelm? Nah, itu juga yang menurut aku kayaknya. Tapi dari mati lagi yang di ruang tengah. Gitu. ini kita boleh nggak sih gini? Kita komunikasi tapi kita minta diredupin sedikit lampunya, bisa ya? Kalau diredupin sih jangan di pinggir ya Bu. Ada suara dia tadi. Ada apaan Bang? Ada suara di iya. Belakang ya? Sumpah. Kiri. Jangan tunjuk Kak. Oh iya. Tolong ya, ini tim jangan ada yang pikiran kosong ya. Yuk sambil kita pakai headphone-nya. Bu asep ya. Lampunya kali. Bayangin konsep. Ini buat KBP lovers yang ada di rumah, kita di tengah-tengah kuburan Belanda. Kita enggak tahu juga ini kuburannya ada di mana ya. Suara suara anak kecil gitu. Iya, ngomong. Ngomong. Tapi benar sih yang dibilang Kak Roy barusan. Yeah. Apakah noni-noni Belanda tersebut ada korelasinya dengan Patricia Wilhelm yang tadi digambarkan oleh Kang Atmo gitu. Kalau dari gambarnya sih memang menyerupai Patricia Wilhelm itu. Iya, ya. Menyerupai noni-noni Belanda sih. Betul. Makin serem loh. Ya, oke. Kita mungkin bisa di redupin sedikit redupin ya lampunya. Ya. Ini bisa kita coba dengarkan. Mungkin KBP lovers yang ada di rumah pasang headsetnya, ya headsetnya. Oke. Okay. Pasang headsetnya untuk didengarkan baik-baik. Siapa tahu bisa berkomunikasi sama kita yang ada di sini. Jangan ada yang lari dulu ya. Mungkin yang di rumah juga kalau ngelihat ada apa-apa di belakang kita kasih tahu ya biar kita bisa siap-siap. Gimana ceritanya dia kasih tau gue. Kan di live kan bisa pada komen. Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini gelap banget. Halo. Ini suara aja. Yang ada di sini ada yang bisa berkomunikasi? Ada suara nafas. Enggak. Ya dengkuran nafas. Iya, ada nafas. Ada yang bisa berkomunikasi? Jangan ganggu. Demi apapun sumpah. Ya. Jangan ganggu. Kamu dengar? Masih mic-nya cuma ini doang kan? Masih ngomong. Jangan ganggu maksudnya seperti apa? Mana ada apa di mana? Apa? Jangan ngomong aja keluarin. Ada kain merah tadi toko di. Kain merah. Kain merah terus rambutnya gimana sih? Gitu. Jangan-jangan sih itu Stephanie. Iya. Stephanie. Duduk. Angkelangan duduk. Stephanie. Tadi yang bagi batu. Putri. Patricia Wilhelm. Patricia. Putri. Patricia Wilhelm. Ayah, kita harus berkomunikasi lagi ya. Ini
Astagfirullahaladzim ya Allah. Oke. Okay, ayah sorry. Itu kamu kalau udah apa kasih tahu ya Neng. Pohonnya gerak-gerak ya itu yang di situ. Di situ aja gerak-gerak tuh. Oh benar pas mau bilang ada angin merah bergerak. Oh my god. Terlupin lagi dikit. Ya Allah, amang gelap lagi. Oke. Kita boleh berkomunikasi lagi. Coba ngomong. Kalau memang ada, coba kalian kasih tanda ya ke kita dengan berkomunikasi. Siapa tahu ada yang disampaikan, kita bisa meluruskan. Apakah kedatangan kita mengganggu kalian ada di sini? Boleh berkomunikasi? Jangan ganggu. Jangan ganggu. Jangan ganggu. Kenapa? Cowok, cowok. Oke, okay, KBP Lovers ini sebenarnya kita lagi mendengar ada suara laki-laki yang bilang jangan ganggu. Iya. Iya. Nah, kamu yang ada di sini, apa boleh kasih lagi suara kamu kalau kamu ada di sekitar kami? Suara cowok. Cowok sih. Nafas, dikasih nafas. Nafas doang ya. Ini yang di rumah bisa dengar apa enggak ya? Enggak. Dengar. Harusnya dengar kalau pada pakai earphone sih dengar sih harusnya. Iya, kalau dengar ya, pasti pakai earphone dengar ya. Mm-mm. Jelas banget. Apakah dengan kehadiran kita kalian mengganggu? Kalian terganggu. Ya, kalian terganggu. Aku ya. Coba mungkin yang lebih dewasa yang mau ngomong. Kalau kalian ada di sini, tunjukkan suara-suara kalian. Allahu akbar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah. Allah, astagfirullahalazim. Alazim la ilaha illallah wal hayyul qayyum la tubu ilaihi. Tadi tuh kayak di sini di earpod kita kayak suara jantung, jantung dakduk. Dengar enggak, Bu? Enggak. Tadi dakduk gitu. Jantung kah? Yang di rumah bisa dengar kali ya? Sekali lagi. Iya kan? Kamu dengar enggak, Mer? Coba kita angkat. Coba relay ngomong. Sekali lagi, kalau kalian ada di sini, coba kalian tunjukkan suara-suara kalian. Ada. Cewek nggak sih barusan? Kamu siapa? Sen lama lah, ada apaan? Ada apaan? Tapi tadi ada yang ngomong tapi nggak jelas. Dengar ya, masih dengar nggak? Itu tuh. Ini gini. Apa nyom? Eh, jangan lari. Sen lari. Suara apa tuh tadi? Sen lari. Ada suara orang lari. Ada yang jatuh. Ada yang jatuh. Tapi itu kan jadi jalanan. Kayak dorong lari tadi. Hah? Tim kita ada nggak sih? Ada orang nggak sih? Ibu di absen. Bang Yana, ada? Kang Yana? Baik banget. Ada. Apakah kamu yang lagi datang ini itu kamu? Angkel Tommy, Angkel Tommy. Tom, jangan Tom.
Coba coba kita duduk lagi Kak, kita aku berkomunikasi lagi Kang Roy. Kenapa? Kang Atmo ada Kang Atmo. Oh, apa ya? Kamu yang lagi yang tadi barusan memberikan tanda itu adalah kamu atau bukan? Ini udah. Astagfirullahaladzim. Sampai itu masuk Ojay, Ojay, Ojay. Kenapa dia war? Jangan patahin sembarangan. Jangan cabut sembarangan kan orang. Jangan war, war, enggak boleh nyabut. Halo. Assalamualaikum. Kamu siapa? Bang, woi. Aduh. Angkat. Apa, bangunin aja. Tangannya terluka. Iya. Berdiriin deh. Santai. Tempelin. Ada paku nih. Enggak. Di sini, sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, kamu siapa? Beliau. Ya, ya, ya. Enggak boleh. Ya. Tenang. Kamu mau Allah. Udah, gue pegang. Udah. Gue pegang. Jai. Hata. Bangunin. Jai. Bang, ya, ya, ya. Aja. Sini nih, masih ada nih parahnya, Bang. Siwar, siwar. Doain, Bang. Lagi war. Lagi war. Ini emang harus saudara sendiri yang ngobatin, war. Ayo. Udah. Buyurin aja. Enggak, yang suruh kan Ono. Sakit batu semua. Batu kelikir. Enggak boleh di ini putih-putih apa kan? Ini bekas naruh mumi ini. Iya, serem banget. Pasti bentuk. Kang Yana kenapa ya kalau pasti mau ke sini karena energinya di sini lebih besar. Iya, ya. Tertarik ya motor. Lu bilang motor tadi. Muminya di sini, mbak di sini. Seromo. Oh iya. Iya. Dan aman. Banyak cerita yang. Kang. Siapa itu? Kang Ujang. Ya kakinya nggak bisa masuk, Pak. Nggak bisa ngangkat. Aduh, ini tempat muminya di sini ya? Assalamualaikum. Halo, Mbak. Sini, keluar kalau berani, keluar. Assalamualaikum, keluar. Siapa? Keluar. Siapa kamu? Keluar. Tuh. Ada duit tiba-tiba kan? Duit. Ini. Ini jangan-jangan itu orang yang suka. Ini barusan lah. Yang gendai duit. 50.000 loh. Jangan ini. Jangan diambil, Mami. Mami. Enggak, tadi enggak ada. Swear. Tadi enggak ada tiba-tiba. Yuk. Jang. Ini bisa di tengah warga loh. Ini yang enggak dirobohin loh. Karena cagar ini. Cagar budaya. Mungkin dulunya ini juga berbahaya sekitar. Iya, betul. Dan memang ini tempatnya. Ini benar-benar kunci. Ini juga berapa titik. Tapi enggak tahu kenapa ya kalau tempat-tempat kayak gini walaupun ini.
apa? Jangan dibawa. Siapa? Siapa? Guru supranatural. Guru supranatural. Keluarganya. Siapa namanya? Namanya siapa? Ki Ageng. Ada panjangnya. Ki Ageng apa? Kamu mengabdi sama keluarga VOC ini? Iya. Dulu ngapain aja sama mereka? Diminta apa aja? Saya menjaga tempat ini. Karena di sini adalah bakar. Uang yang disimpan dan dirampas. Dan di sini tempatnya enggak. Kalian ngapain? Oh, enggak bisa. Ini tempat pelakakan ini. Jangan diganggu. Ini tukang menipu daya. Supaya manipulatif ya, Pak. Iya. Ini tempat pemakaman. Kamu apa namanya? Dari sekitaran sini ya? Dari bukit ya, Pak? Aku pulangin. Kita pulangin. Kita pulangin ke bukit. Ki Ageng begini, ngaku-ngaku Ki Ageng. Jangan yang kosong tidak. Bilang jangan ada yang kosong tapi masuk. Iya, gua menjuruh kita kan. Iya. Yeah. Jadi tenang ya. Tenang ya, jangan ada yang kosong ya. Iya. Oh, dia kosong sendiri artinya. Dah, yuk. Makanya enggak boleh ada belok. Yuk, yuk. Oh, dia sudah pindah ya, enggak mau. Tadi bilang jangan yang kosong. Semuanya di fresh ya, insyaallah kok ada apapun yang ketemu atau enggak. Air. Emang gitu ah. Benar ya? Belang-belang apa? Manipulatif dunia persetanan. Dunia persetanan. Kita akan melanjutkan lagi. Berikutnya kali ya. Stop. Lanjut dong. Ada iklan katanya dekat bentuk langsung. Sama menu beradik. Ah, sayang. Ada sini berarti ya. Mana-mana. Kenapa Roy? Oh, Kak Roy, aduh please. Jangan kesurupan lagi orang-orang dong. Gue dudukkan apa itunya. Tapi aku mau nanya sesuatu boleh gak sih? Boleh. Jadi ini perihal, karena ada beberapa kayak orang-orang kayak komen ke aku gitu ya. Kadang aku suka bacain komen gitu ya. Ada beberapa orang tuh yang komen gini, kakak main sama setan mulu, nyari-nyari setan itu gak bikin ini, gak bikin apa ya? Kehidupan kita tuh terganggu yang akan ditelur sama setan-setan, gitu gak sih kak? Iya kadang sih juga gitu sih, kadang. Tapi kadang juga gak apa-apa juga. Jadi gak usah peduli mereka ngomong apa sih. Tapi kitanya takut gak? Kalau kita semakin takut, semakin dikuasain gitu sama makhluk halus. Sebenarnya kayak gitu. Oh berarti dari kitanya sendiri. Harus dari kitanya sendiri, makin gak takut, makin aman. Walaupun dia ada, tapi ya udah kita gak usah takut. Iya, iya kayak gitu. Tapi gak takut. Kita juga harus ini sih, harus fit juga. Harus kondisi fisiknya juga oke, kayak gitu. Iya kayak si Bowo tadi ngomong katanya, pikirannya jangan kosong, hatinya jangan kosong, dia sendiri kemasukan. Sampai orek, malah dia kesurupan. Ya ampun, kasihan banget. Jangan, makanya. Kalau dia ngerangkak gitu kan. Kan jiwanya bisa diambil ya. Nah, oh ini, iya? Ini kita lampunya masih kita gelapin lagi, coba kita masih... ini yang penasaran nih kenapa mereka ditarik ke makam itu ya, coba. Jika... Apa ada pesan yang mau disampaikan kali ya, Mir? Ada pesan yang ingin disampaikan nggak? Mungkin ada yang... Semua yang ada di sini... Bisa berkomunikasi? Ini Karo yang tawa-tawa aja. Enggak, gue ribet ini ya gue. Oke. Baik lagi. Jangan kosong pikiran. Eh, Ayan. Allah. Sempat denger gak barusan? Iya. Pulang gitu. Pulang, iya bang. Pulang. Disuruh pulang. Pulang. Kita. Kita disuruh pulang. Berapa jam lagi kita main? 2 jam. Oke. Kenapa kamu menarik untuk ke makam itu? Siul, itu orang bukan ya? Ada. Hah? Itu orang bukan? Mana? Itu udah ke sana, ke kebun. Apa? Yang benar? Oh. Ih, kamar.
Dia jalan aja selutut gitu. Halo. Apa kamu bisa berkomunikasi baik dengan kita? Dia nafas lagi. Boleh tahu kamu siapa? Boleh tahu kamu siapa? Oh, aku nanya ya. Apakah kamu Patricia Wilhelm? Jika iya, tunjukkan suara. Ada yang nyerak kepala gue. Pokoknya kalau ngomong tadi kamu bentak-bentak setan sih. Gak ada yang bentak-bentak. Lu bentak-bentak. Lu ngomong kamu iya kata gitu. Eh gak ada yang oh ya emang kita lagi interaksi Maida, lu sini. Maida. Kencang, Pak. Kencang banget. Apakah yang di belakang apakah makam yang di belakang kita tempat tinggal kamu? Apa katanya? Sini katanya. Sini. Sini katanya. Sini barusan. Pakai. Enggak. Sini. Bentar, ditanya. Maksudnya sini kemana? Maksudnya sini kemana? Help. Wah, ini jelas help banget sih. Jelas banget sih help me. Tolong help me. Minta tolong. Tolong aku. Jelas banget sih suaranya. Jangan ditolong. Kok kayak deket sih, makin help deket. Iya, ya, tapi deket. Yang satu ini dia pakai bahasa Inggris loh. Iya, help me. Bantu aku katanya. Berarti dia bule setannya. Belanda berarti. Belanda. Ada yang batuk. Ya. Bunyi di belakang. Jujur li tau enggak sih? Kita tuh ngerasa di belakang tuh ada kerusakan aja. Kayak ada yang batuk. Iya kan? Suaranya makin deket loh, makin jelas. Emang jangan ada yang bengong pikirannya anak-anak ya. Kalau emang gampang masuk, pokoknya hatinya jangan sempit ngeruwet. Aji. Goyang dong. Apa benar itu kamu? Apa benar itu kamu? Jika iya. Apa sih yang goyang? Goyang ini depan Larasati. Ditarik dia. Tanamannya goyang gini. Oh, ini oh, di depan Larasati. Iya. Persis depannya. Oh, gitu. Itu siapa, Ngelena? Ya, kita selesaikan dulu komunikasi depan Ngelena. Ya, lu nya ke sono. Kang. Jangan masuk ke situ lagi deh, Mbak. Iya. Jangan masuk sini ya. Di Uncle Roy, dia ngomong lagi. Apa? Help me. Ya kan? Iya. Goyang lagi tuh. Sumpah goyang lagi. What the? Apa kak? Ya, Tommy. Ya, Tommy. Ya, Tommy. Kesurupan ya, Tommy. Pantun.
Apa lagi? Akbar, lain-lain Allah. Iya, iya, iya. Oh iya nih, help me dia kata dia. Oh. Apa ini Allah? You siapa? Allah Akbar. Nih, coba-coba lagi. Tanya lagi. You siapa? Hah? Siapa saya? Karoy suruh panjang juga, Karoy! Hah? Kevin? Kamu Kevin? Iya, iya, no. Jangan. Ngamu. Ini yang berinteraksi nih dia nih. Mau berinteraksi kah? You mau berinteraksi dengan I? Hah? Go. Just go. Ready, go. Katanya pergi. Suruh pergi. No. No problemo, no ne. You can't help me. You cannot help me. Yes. Katanya kamu bisa bantu aku. Help what? Ya terus kenapa? Bantu aku. Untuk gimana? Gimana bantunya? Gimana bantunya kau? You cannot help me. Yes. Katanya kamu gak bantu aku. Yes. Help what? Go. Go away. No smoking. Go away. Katanya pergi dari sini. Man. Don't you cry, okay? No. Don't you sad. You what is this thing about me, okay? Why you? I'm with my friend. This is with my home. I've been in Lander. Just go. Aswar. Kayak lu. What is this with my friend? I don't care, you know. What you cry, no? Udah jangan. Yes. You jangan dicek. What is this? Jangan. Wah, kan lu sih warung lagi, Mas. Warung sono. Allah. Help me. Allah. Wo. Ya, wo, dia ketindian si Bowo. Sini Lim, Lim lagi. Siapa? Tom. Tom, sini Tom. Kemat M, Mewar. Aduh, lu sakit banget. Dibilangin pada dia. Gue nolongin Tommy gak sengaja. Nek. Tom. Air. Mana? Kok belum? Bacain dulu. Ini gak salah, Bang. Kopiok sini nih. Makan kopiok. Udah. Duh. Kasih minum baru. Dan gak bisa bahasa Inggris, makanya marah. Tadi diobrolin apa apa? Obrolin. Katanya kamu kenapa enggak bantu aku katanya? Apa Kang Yana, ini makhluk apa yang masuk ke Tommy tadi? Ini tadi begitu Kang Yana ngobrol dengan beliau ya. Ternyata Kak Tommy di sini, kirain ke Tommy. Ada dibilang. Ada Tommy. Di podcast di situ ternyata. Langsung masuk sini. Bahasa Inggris ya? Bisa apa? Dong. Setan bisa bahasa Inggris. Enggak setan Indonesia dong, kan war juga ada bahasa Inggris juga ada setan. Mau. Mungkin di luar juga ada. Yang Turki juga berarti gitu kan. War ini. Oh, Bang. Itu yang namanya Anwar. Cuma lu tanya lagi war. Wo. Lu maafin dia. Ini kalau dia udah takut sumpah jadi kita pikiran kita jadi sempit ya. Iya, sparkling. Lu enggak kasih bunga lagi, War? Enggak, udah mabuk karena orang lu. Ada yang ini loh, ada yang nyariin loh. Saya. Nyariin. Jangan dong, please. Bismillahirrahmanirrahim. Dari cewek-cewek yang diambil bunganya tadi. Oh, iya betul. Iya. Betul, Kak. Betul. Iya, aku minta maaf gitu ya, bilang hampura gitu. Sekarang bunganya kemanain? Dimakan sama Kang itu tadi. Nah, lu kan lu. Bunga hampura. Oke. Johan. Jadi yang masuk ke Tommy itu tadi. Belanda itu. Oh. Patricia kah? Bukan lah, dong. Suaranya kayak cowok banget. Ada yang enggak bantu dia di sini katanya. Ada. Jadi mau minta tolong kenapa ya? Apa dia mati dibunuh kah atau gimana kah? Apa gimana? Dikasih umpun. Udah sadar ini Tommy. Enggak tahu tadi dapat apa di gila perawatan ya, War. Gira-gira herbal. Yeah.
Minta bunga, aku takut bunga nih gimana pak? Gak apa? Nah, ini jadi kenapa dia minta tolong itu kang? Itu yang saya jadi penasaran kenapa dia. Sama? Jadi ini kayak oh, keluarkan air mata gitu. Air matanya itu keluar darah. Astagfirullahaladzim. Kepalanya itu kayaknya di bekas tumpuan ya itu apa? Kejedor. Bukan itu kayak digetok sama orang. Sama dia sendiri. Allah. Allah Akbar. Saking apa? Nggak tahu kecewa atau gimana ya. Oh, jadi gitu. Jadi mau maunya menjedotin diri sendiri ya? Betul. Karena mental. Semalam buah naik. Ada nggak? Cek. Ada. Mana Ojay? Apa yang terjadi gitu kan? Itu rumah, rumah. Mbak Depi. Get out ya. You get out. Don't cry. Let it go. Artinya suruh pergi. Let go, let go. Get out kan? Oke, okay, ini Tom. Ya, ya. Apa yang dirasa Tom tadi Tom? Gak apa-apa, lampu sudah boleh dinaikin lagi. Apa yang dirasa Tom? Tadi itu kan aku ngikutin Kang Yana ya ke situ ya. Kang Yana lagi komunikasi sih, mencoba komunikasi. Akunya ngeliatin tapi bengong sebenarnya jatuhnya. Gak tiba, boleh. Iya, aku kan gak sadar. Tiba-tiba. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal lu yang kayak main pergi aja lu. Dengar enggak kamu, Kak? Dengar. Selamat tinggal. Jelas banget. Deket banget. Itu apa artinya ya, Kak? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Iya, Kak, maksudnya tandanya apa? Disuruh pergi. Kita disuruh pergi sih. Yuk. Kenapa, Kak? Mir. Kenapa? Rai. Kenapa suasana jadi menyedihkan gitu? Please. Iya, kita udah mengundang mereka banyak datang nih sekarang. Dan kita udah kayak dikepung untuk suruh pergi sekarang. Dan itu situasi kita udah mulai enggak kondusif sebenarnya. Bentrokan energi juga udah banyak kan gitu. Oke. Jadi ya memang di dalam sini ada dua undakan itu yang ada beberapa info yang sampai ke kami itu dulunya itu pernah menjadi tempat ditaruhnya mayat yang dimumikan ya. Mayat yang dimumikan. Udah ngajak main. Hehe gitu. Kakak Anwar kali. Ada yang kecekek. Nah, ini tapi justru yang menjadi menarik, Roy. Kenapa ada anak kecil? Ya, justru anak-anak kecil ini juga korban dari masa-masa VOC seperti itu. Jadi mereka tuh belum sempurna juga jiwanya. Suara apa? Ada suara sesuatu tadi. Iya, seperti kayak... diremes gitu. Diremes gitu ya. Gitu ya. Ada anak kecil, ada ibu-ibu, ada noni-noni Belanda, ada kakek-kakek juga di sini sama. Kita memang harus... gak boleh lewat dari sesuatu yang ditentukan, ya waktu yang ditentukan tampaknya. Tapi apakah mereka itu masih tergabung dalam satu keluarga sih? Ada yang keluarga, ada yang enggak gitu. Okay. Coba kita panggil lagi yuk. Waduh. Udah komunikasiin siapa tahu memang ada yang boleh sampaikan kali ya. Oke. Okay. Jika kalian ada di sini, tunjukkan sekali lagi suara nyanyi. Kalian. Ada yang nyanyi. Halo. Siapa? Dia kan yang ngomong. Ya, tapi ayah ngomongnya serentak gitu. Makanya kalau Ruben tadi dijentutin gitu, ngomongnya jangan keser-keser. Halo. Halo. Iya. Halo. Halo. Hah? Wah. Suara apa ya? Ada bom. Kok bom? Oh iya, ada suara. Apa? Pohon tuh pohonnya gerak-gerak tuh lihat. Tuh pohonnya goyang lihat. Eh ada monyet. Mana? Eh ada yang naik. Eh Kang Ujang naik tuh. Kang Ujang. Kang Ujang naik tuh, Kang Ujang tuh. Allahu Akbar, jangan naik. Allahu Akbar. Kang ini Kang Ujang tuh. Kaki tandungin di bawah. Ya Allah Kang Ujang ngalak-ngalak.
Kalau ya Allah, di atas aja Kang. Masih. Ya, masih. Ya, nih. Bu, hati-hati bu, lampu setrum, bu. Ya. Buset, tinggi amat lagi. Waduh. Bahaya, Kang. Ayo, turun. Ini bisa tinggal. Turun. Turun. Ah, gua enggak bisa manjat gua. Hei. Saya bisa manjat nih. Hey. Blak. Blak. Udah. Turun. Kau mau cerita di bawah? Turun. Eh, awas ya. Turun. Turun. Ya. Stop turun. Eh, kalau berani di bawah dong. Ya. Eh, awas. Eh, jam. Turun, takut nih. Ini loncat doang dia mah, gua mah. Turun. Yang ada di sini. Tidak mengganggu. Allah. Halo. Jangan. Awas. Ini. Cewek-cewek ada. Apa sih? Apa war? Semua juga arai. Arai. Anwar. Rai. Tajam nih, awas. Keluar. Awas tajam nih. Keluar. Mas Kang tajam, aduh. Tajam. Jangan. Dia narik Anwar. Ini kuat banget. Allah. Lepasin. Allah marah. Kang. Tapi gue digigit Anwar. Aduh. Gue digigit sama Anwar. Enggak. Tadulu ini. Mati dah. Nen. Arek kemasukan Arek Anwar. Kenapa, Neng? Ya, kenapa ke Anwar? Oh, disuka. MJ. Jang. Iya, MJ. Gak apa-apa sini, kalau mau peluk, Neng. Jang. Tapi jangan nyekek. Nyekek. Gak boleh nyekek. Neng boleh pegang, aku takut mati demi Allah Rasulullah, Neng. Neng boleh pegang, boleh tawa ya, tapi jangan ikut, please, ya. Kita kagak keganggu kemari-mari, Neng. Ya, speaking about in English, ya, speaking. No. Belanda. Enak, Jang. Belanda about lengwe. Ya, kasih, Jang. Enak cukup malam. Nih. Suami lu. Ini istri lu, Far. Dupa. Suami. Saya gak punya suami. Nah, kalau gue punya suami, gue bencong dong. Iya sih. Bukan, jadi gini. Gak sih, masuk ke disangkanya. Lu suaminya dia. No, I'm no suami. Tutupin. I'm no. Bukan. I'm no husband. I'm no husband. No, I'm single. I'm single. I'm very single. I'm very, very happy. Kamu suka? I'm Indonesia. Ayo lagi nih. Oke, no problem. Like Anwar. Yes, no problem. You boleh ikut ke rumahnya. You don't follow my best friend. Yeah. Enggak apa-apa. You touching me, it's okay. I touching you. You and me touch-touchan. Touch-touchan. Jadi jangan lo dosa lo. Ya, makanya jangan digituin. Yes, I'm sorry. Maafin kalau salah kaprah ya. Diambil bunganya. Senang kenapa? Oh, tadi bunganya nih. Oh, nih kembaliin bunganya. Flower, you flower diambil. Ya. Tuh. Enggak ikut-ikut tawar. Ya, I'm sorry. Gua enggak ikut-ikut flower with eating away my friend. Sick my friend sick. Di eating with my friend. Tunggu dulu, selesain baik-baik. Secara kekeluargaan. I'm sorry. Minta maaf. I'm sorry. You flower. Bang, siap. Tajam. Itu ada duri. Ya Allah Akbar. Itu kuburan, astagfirullah. Ada. Duri. Duri. Ini. Duri. Awas. Kenapa? Ya. Itu arai. Ayana, awas. Ini, duri. Babi. Kemben. Ini arai belum selesai loh. Iya. Itu bantuin dong. Bentar nih sama gua. Bismillahirrahmanirrahim. Nine. Bang. Keluar. 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 Lu gila kali ya. Nih gua main ini. Allah. Enggak, War, sorry, War. Tahan, ini arai, jatuh. Gue mau nyiram dia. Mau ngapa? Gue penyiram dia tadi, maaf. Rai. Jangan kesini. Rai. Sorry, War.
Allah. Jangan sampai dah merusak. Ya 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 ya. Oh, iya. Ya masuk yuk. Eh masuk yuk. Bangun yuk. Semuanya gimana nih? Minta maaf nih. Flower jangan bayar. Flower you ambil. You beli flower lagi di rawa belong. Allah Akbar. Karai. Allah Akbar. Rai. Rai rai rai. Aduh ya Allah. Eh, air dong blak 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 mana blok? Yo 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 yo. Ngapain di sini? Eh, no no no, kamu mau diambil kalau dia? Are kan? Enggak tahu nanti kalau are kan? Yo 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 yo. Nih rai rai minum dulu rai, minum dulu. Far. Kayak itu mana kapelno? Sorry sorry sorry. Pelno. Yang suka gambar setan siapa? Katmo. Katmo, Katmo. Bersihin aku dong. Aku takut balikin kembang ini. Enggak, sorry tadi ya, salah nyiram. Tare tadi. Enggak apa-apa. Ayo. Aku perlu gantiin gak sih bunganya? Oh, enggak apa-apa. Nanti, apa. Nanti aja kita ke situ. Eh, maaf ya, maaf ya, maaf ya. Ya, ya, ya. Aduh. Dah. Ini, Dot. Iya, iya. Ini ketarik ini. Allah. Allah. Ini kan, kan, kan. Pak, bunganya gimana? Udah. Kita pilih. Aku masih aja di sini sama aku. Asik, masih. Tolong, tolong, kaki, kakinya. Gak apa-apa. Tolong, tolong. Allah Akbar. Allah Akbar. Lawan. Dah, 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 dah. Dah, dah. Allah Akbar. Dah. Allah Akbar. Tom, Tom, Tom. Tom, airnya di Tom. War, sorry ya, War. Sorry, War ya, Pak. Masang aja, War. Assalamualaikum. Gimana sih nyari center? Tadi di kemarin. Kuburan. Kuburan. Oke. Karai, karai. Yuk. Asor, dia pun aman gak, Asor? Masuk-masuk aja, masuk-masuk. Masuk-masuk. Aman. Dengar. Semua, iya, yuk. Nggak mau. Kering, sorry. Eh, hey, ya, nggak mau. Udah dateng ya? Dateng. Oke. Baik, KBP Lovers, ini... mungkin tadi banyak serangan yang ada di sebelah kiri kita saat ini. Itu pertama berawal dari apa itu yang masuk ke siapa? Manjat. Ujang. Ujang. Jadi sosok jin yang berwujud kera. Oh. Karena memang di sini kan dulunya ya memang hutan, ya kan, hutan, terus dekat gunung juga. Yeah. Gantung baterai. Game tuh ganti baterai. Mencelakai sebenarnya. Hampir lonjak ya, tuh tadi. Cuma kalau misalkan dari bawah kayak kita nggak tahan, sudah jatuh. Masuk tarik ya. Emang tujuan pasti mau ngejatuhin kita kan? Terus tadi baru datang tuh di arah itu juga melakukan narik anuar. Ini nih, ini juga kepi. Bunga yang tadi diambil sembarangan. Jadi, itu ada mas, tanahnya ya, ada butuhannya. Udah diganti. Tadi kan enggak bibit dulu. Aku ngomong sih. Gimana? Dia mati. Ya. Numpang-numpang mati kembang. Udin. Nah. Jangan ditiru ya, kalau izinnya kayak gini. Nanti jangan kita pulang. Pulangin. Itu mama aku ya, yang sekarang mau aku ya. Yang petik ya, Mas? Mama aku. Jangan luar yang salah. Mas, mas, sabar, sabar. Lu tadi kenapa? Tadi kenapa si Are bilang? Tadi dulu, tadi. Jangan tek empat ya. Mau diambil suami. Oh jadi. Saya? Iya. Ih, jangan dulu deh. Suka ya? Iya, apa, suka. Kan? Kan lu baru putus kan ya? Gak ada udah jawab mas pribadi deh ntar deh rame jadinya. Terus tadi lanjut ke Kang Ujang nempel tuh di kuburan tuh tadi. Nah itu ketarik, ketarik memang ada
energi sih memang di situ kuat sih. Sebenarnya sih semuanya di sini kuat. Paling ya. Kuat itu ya di tempat belakang kita ini. Nah, oh, iya. Ketarik semuanya. Ketarik. Oke, oke. Tapi di sini ada gerbang. 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 Kalau untuk gerbang sih di sini kayaknya enggak ada ya, Mas Ray ya? Nggak ada yang gerbangnya, tapi sesuatu pusaran energinya. Betul, di pusat, situ. Pusat, pusaran, benar. Jadi memang benar-benar menarik. Sampai Mas Roy pun tadi ketarik ke dalam kan. Untuk membenturkan kepalanya. Minta darah sebenarnya itu. Haus ya? Iya, bangsa jin kan memang makannya darah. Oke. Okay. Baik. Oke, okay, gimana? Gimana Ana ya? Ayah, balik ke Rusia Anwar ya. Kok Anwar lagi? Oh iya, Sarom ya. Ya. Gimana kesannya nih Ayana ikut KBP malam hari ini? Serem banget, yo. Aku jadi ini berarti baru pertama kali. Pertama kali. Secara live ya. Iya. Aku jadi takut sama sesuatu yang berbau Belanda gitu loh, Kak, jadinya. Gara-gara ini trauma. Iya. Mudah-mudahan enggak kapok ya, siapa tahu nanti bisa ikut ya. KBP lagi. Ramean deh, Kak, ramean. Iya. Oke, sebelum kita itu, kita juga mau ngumumin untuk pemenang kuis pada malam hari ini ya. Ya. Di mana jawabannya itu adalah 37 makam, yes. Ya. Pemenangnya ada siapa aja tuh? Nomor 1 Sila Putri, nomor 2 Lalita, nomor 3 ya Atifa Kanza Akmalia. Dan 4 ada Jody Aditya, dan yang kelima Gita Yuliandari. Oke, okay, selamat ya. Selamat. Dapat tiket. Ya, oke. Okay. Baik, KBP Lovers yang pasti banyak sekali yang bisa kita ceritakan pada malam hari ini. Ya. Dan setelah ini kami akan masih terus melanjutkan untuk ke part yang kedua, di mana di part yang kedua ini salah satu di antara kita harus melewati proses uji nyali ya. Ya, pembuktian. Pembuktian. Yes. Pembuktian. Oke. Okay. Kenapa? Kamu mau pembuktian? Enggak. Ya? Oh, enggak. Enggak gimana? Ya, panik banget kayaknya. Tapi bener ya sekali lagi bunganya aku enggak dicariin kan? Ya, nanti kita. Nanti di pembersihin nanti ya. Iya. Mandi. Pembersihin. Mau dipindahin ke bawah katanya. Ayo, amin. Tadi Anwar bilang. Jangan. Apa namanya? Aku ben. Apa nih? Aku diinjak. Maksud gue udah ini mau closing. Oh ya udah, mohon maaf lahir dan batin ya kalau salah-salah kata, salah-salah perbuatan, salah-salah injak, salah-salah sentuh. Iya. Yeah. Kita nggak sengaja, kita hanya mencari pembenaran aja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan, amin. Apa ya? Ada apa lagi sih ya? Siapa sih? Enggak. Apa sih? Mudah-mudahan malam ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya, amin. Bahwa memang ada makhluk lain di sekitar kita dan kita harus menghormati apapun itu bentukannya ya. Iya, betul. Keren, bener banget Anwar. Oke. Oke. Aku mana pulang yuk. Kalau kayak gitu kita pamitan, terima kasih buat semuanya ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang bertugas, kita kembali lagi minggu depan ya. Dan jangan lupa untuk kalian semua beli tiket Kakak Beradik Podcast The Lost World, yeah. Ya. Yes. Jadi yang akan tayang sebentar lagi, jadi pastikan kalian beli tiketnya ya. Dan yeah. Persiapkan diri kalian, siapkan cemilan, nonton bagaimana keseruan Kakak Beradik Podcast The Lost World. Ada Jordi, ada Frisley, ada Bunda, ada Bella, Indra. Ada Indra Kens, ada Vanessa, dan juga ada kita juga ya, ya yang ada di Jakarta ini, bagaimana suasana Jakarta Turki dan Jakarta Serbia. Yes. Ya, yeah. Yeah. Oke. Okay. Kalau kayak gitu jangan lupa like, subscribe, comment, and share yang banyak komennya ya. Bye. Bye. Jadi gimana? Tolong bersihin, Pak. Ini bersihin dong, Pak. Ya, Anwar harus mandi di sini. 3